Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel YouTube kami di grup PBSS Belajar Bonsai Sambil Silaturahmi. Kami membagikan ilmu kami untuk pembikinan bonsai grouping gaya miniatur hutan agar rekan-rekan mempunyai bahan-bahan yang biasa menjadi luar biasa, karena kita sebagai pembikin bonsai harus kreatif dan inovatif agar bahan-bahan yang kita jumpai di sekitar kita tidak dibuang atau dilihat sebelah mata, ditelantarkan, namun menjadi yang luar biasa. Makanya kami berbagi ilmu agar bahan-bahan tersebut menjadi luar biasa. Gimana caranya? Makanya kami membuat video ini agar menjadi motivasi dan motivator bagi rekan-rekan semua untuk berkarya dan berinovatif. Pertama-tama kita membuat grouping miniatur hutan ini. Kita sediain pot yang nuansa natural atau nuansa alam, atau yang lebih umumnya pot relief. Sudah tersedia pot reliefnya, baru kita ke bahan buat groupingnya, yaitu dari pohon serbin. Kenapa saya mengambil dari bahan pohon serbin? Karena pohon serbin ini dari jenis kontur daunnya kecil dan lebat. Makanya saya ambil bahan dari serbin. Sudah tersedia pot bahan serbinnya, barulah kita membuat nuansa alamnya atau nuansa hutannya sesuai kehendak rekan-rekan semua. Mau beberapa pohon terserah rekan-rekan, namun yang jelas patokan awal pembuatan grouping harus ada. Kalau dikategorikan ini induk itu adalah ibu. Ini bapaknya, dan ini anak, saudara-saudara, sepupu, dan sekaliannya, agar membentuk satu kesatuan. Nah, dengan tayangan video ini, semoga rekan-rekan bisa berkarya dan berinovatif membuat bonsai ala grouping atau miniatur hutan. Semoga bermanfaat tayangan video YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Insya Allah komen rekan-rekan akan kami jawab cepat atau lambatnya. Mungkin saya tidak bisa, namun saya akan menjawab dengan senang hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.